Hai Mom and Dad, ternyata kebiasaan si kecil memasukkan tangan ke mulut bermanfaat bagi anak usia di bawah 2 tahun. Pertama, untuk merangsang perkembangan motorik mulut anak. Kedua, untuk membantu anak tidak gampang muntah saat makan. Ketiga, memudahkan anak menerima berbagai tekstur makanan. Dan yang keempat, memberikan anak rasa aman dan nyaman. Jadi, Mom and Dad jangan larang si kecil untuk memasukkan tangan ke mulut ya. Cukup kita pastikan tangannya bersih dan tidak sedang memegang benda-benda kecil. Terima kasih.